Tiga titik longsor terjadi di ruas jalan wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Longsor akibat tanah tak mampu menahan derasnya air saat hujan deras mengguyur selama 7 jam. Satu dari tiga titik longsor, yakni di ruas jalan raya Gunung Bromo di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Material tanah longsor merusak tanaman kentang milik petani dan nyaris menimpa rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa saat peristiwa longsor ini terjadi. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, Dishub Jawa Timur melarang kendaraan besar seperti bus untuk melintas. Tugas juga membuat jalur kontraflow bagi kendaraan yang diizinkan melintas dan harus mengurangi kecepatan. Warga berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan karena jalur longsor ini merupakan satu-satunya jalur Pasuruan bagi wisatawan yang hendak ke Gunung Bromo.